Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Omuzo. Video kali ini Omuzo mau membagikan kabar bahwa akan ada game baru, yaitu Monster Rancher Kaiju. So nggak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya. Let's go guys. Ya, Bandai Namco Entertainment dan juga Koei Tecmo Games mengumumkan pada hari Rabu kemarin bahwa mereka sedang mengembangkan game spin-off baru untuk seri Monster Rancher berjudul Ultra Kaiju Monster Rancher. Game Nintendo Switch ini menugaskan pemain untuk merawat monster kaiju dari seri Ultraman. Game ini akan dikirimkan tahun ini di Jepang dan Asia dengan teks bahasa Inggris, teman-teman. Para pemain dapat mengumpulkan berbagai kaiju dari seri Ultraman dan melakukan berbagai aktivitas bersama mereka untuk membesarkannya, termasuk memberi makan, melatih, belajar, dan berpetualang. Pemain juga dapat mengirimkan kaiju mereka ke dalam pertempuran turnamen dan juga menggabungkan kaiju yang berbeda untuk hasil yang unik. Ya, untuk sekarang sudah ada sekitar 200 kaiju dalam permainan termasuk dengan fusionnya. Koei Tecmo Games dan LINE Corporation juga akan merilis game ini dalam format smartphone. Ya, perlu kalian ketahui, game pertama dalam seri Monster Rancher memulai debutnya untuk konsol PlayStation pada tahun 1997. Game ini menugaskan pemain untuk membesarkan berbagai monster untuk bertarung di turnamen dengan pemain memutuskan cara membesarkan monsternya, yang kemudian menentukan bagaimana monster itu bertarung. Ya, fitur penting dari game ini adalah mampu menghasilkan monster acak tergantung pada disk yang disediakan pemain untuk dibaca di dalam gamenya. Monster Rancher 2 awalnya memulai debutnya untuk PlayStation di Jepang pada tahun 1999. Permainan ini kemudian diluncurkan di Amerika Utara pada Agustus 1999 dan kemudian di Eropa pada Oktober 2000. Koei Tecmo merilis port dari game Monster Rancher asli di Jepang untuk perangkat iOS dan Android pada November 2019 dan untuk Switch pada Desember 2019. Perusahaan merilis port Monster Rancher 2 di perangkat iOS dan Android dan untuk Switch di Jepang pada September 2020 untuk Monster Rancher 1 dan 2 DX. Versi terbaru dari dua game pertama waralaba diluncurkan pada Desember 2021 lalu untuk Switch dan PC di via Steam di Jepang. Dan untuk Switch, PC via Steam dan perangkat iOS itu untuk kawasan barat. Ya, perlu kalian ketahui, game ini juga nantinya dapat meng-scan Ultra Kaiju Medal dan juga Ultraman Card Kaiju, yang mana nantinya kalian akan mendapatkan kaiju di dalamnya. Ya, mungkin segini dulu guys info yang bisa Omuzo kasih. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.